Halo, mau welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Casto. Dan bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu lancarkan rezekinya dan didekatkan jodohnya. Oke, bang, dan video kali ini gue mau eksperimen, yaitu tes konsumsi BBM Karbu Tiger di motor Yamaha Bison. Dan ini gue pakai Karbu Tiger tuh. Nah, dan itu gue pakai Karbu Tiger. Di sini gue mau ngetes konsumsi BBM, apakah Karbu Tiger ini irit BBM atau boros gitu, mang. Nah, jadi di sini gue siapin. Ini adalah Pertalite. Ini sekitar 1/4 liter. Jadi hitungannya, misalkan per liternya itu, ini kan 1/4, tinggal dikali 4 aja untuk per liternya dapat berapa kilometer gitu. Untuk motor Yamaha Bison pakai Karbu Tiger, misalkan ini untuk 1/4 liter ini habis, misalkan 10 kilometer, tinggal dikali 4 berarti 40 kilometer gitu. Berarti untuk Karbu Tiger ini untuk 1 liternya berarti 40 km, misalkan seperti itu. Nah, ini kan gue kan belum tahu ya, ini Karbu Tiger ini boros atau enggak. Jadi gue mau eksperimen aja nih, ntar gue mau pasang. Dan ini udah gue cabut untuk selang bensinnya tuh. Nah, ini udah gue cabut, ntar gue mau pasang pakai yang ini, taruh di sini nih. Gua mau pasang, kalau misalkan habis boros atau enggaknya untuk Karbu Tiger di motor Yamaha Bison, ntar kita cek aja ya. Nah, oke, bang, dan ini udah gua pasang untuk bensinnya. Nah, ini tuh sebenarnya kurang dari 1/4 liter, sekitar 200 milan kayaknya untuk selang bensinnya. Untuk bensinnya kayaknya 200 mil, jadi kurang 50, antara kurang 30 mil gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita hitungannya di 1/4 liter aja. Oke, kita langsung aja, mang, buat jalan, buat ngetes. Kita nunggu sampai habis, kira-kira habisnya berapa kilometer, tinggal dikali 4. Oke, kita langsung lanjut jalan aja, mang. Oke, mang, dan ini gua udah siap. Dan karena gua nggak punya speedometer, jadi gua ini pakai aplikasi HP jarak buat mengetahui kira-kira berapa kilometer. Oke, mang, kita langsung jalan aja. Bismillah. Duka. Dialah, Dek. Aduh, enak juga nih, mang. Ini tuh pagi-pagi. Jam 8. Gua langsung gas ngeplog aja buat ngetes. Ini jam 8, pasar Cilamaya sepi amat ya. Ini 1/4 liter, lama enggak ya? Ini gua enggak tahu tujuannya mau kemana, ya kita ngabisin bensin 1/4 liter ini aja dah. Baru 1 kilometer. Cuman jalannya jelek, ini handphone gua takut jatuh. Karena gua beli yang murah sih ininya nih, dudukan handphonenya, bukan yang mahal. Bingung juga ya kalau nggak ada tujuan ya.
Ya ini demi ngetes sih, ngetes konsumsi BBM Karbu Tiger di motor Yamaha Bison, karena banyak yang nanya gitu mang, konsumsi BBM-nya Karbu Tiger di motor Bison itu boros atau irit. Dan gua baru ngetes sekarang gitu. Cuma sepengalaman gua dibanding sama karbu PE ini jauh lebih irit gitu bang. Sebelum gua pakai karbu Tiger kan gua pakai karbu PE 26 dan itu sedikit agak boros. Tapi setelah gua pakai karbu Tiger jadi jarang ngisi bensin gitu bang. Baru 2 km nih bang. Oke, gua mau lihat dulu ini bensinnya masih agak penuh juga. Bingung juga kalau nggak ada tujuan. Mending gua ke itu aja kali ya, ke muara kali ya, sawah-sawah adem. Wow, jalannya, aduh, 6 km mang. BBM-nya masih lumayan, masih banyak. Tinggal ini tuh gua nggak seperempatnya pas banget gitu mang, malah kurang sekitar 210 mil. Kalau seperempat itu kan 250 mil. Ini gua sekitar 210 milan. Antara 220-an. Berarti enggak genap seperempat gitu, mang. Jalannya jelek. Jalannya kagak rata. Tujuh kilometer. Bentar, gua lihat bensinnya dulu. Masih lumayan, seperempat lagi, mang. Masih seperempat lagi bensinnya. Enak di sini, adem. Enggak kayak tadi di jalan. Cuman kalau ada tukang kopi aja di sini nih, padahal lebih enak lagi ya. Wow. Delapan kilometer, mang. Aduh, jalannya kagak rata. Baru 8 km. Kita cek bensinnya masih ada, mang. Muat nih kayaknya 10 km mah.
baru 9 km nih, Mang. Duh, bocah. Ini lagi dibangun apa ya? Got lagi perbaikan, jadi makin bagus ini. 9 km cek bensinnya masih ada aja, Bang. Gila, ini karbu tiger irit bener. Ada tukang es. Dah, gua ngopinya kalau bensinnya udah habis nih, karena ini masih ada bensinnya. Nah, gua kemana lagi ya? Bensinnya masih ada, Bang. Sesuai prediksi gua, ini karbu tiger irit gitu, Bang. Karena selama gua pakai, gua tuh jadi jarang isi bensin. Malah gua waktu masih pakai karbu yang orinya aja hampir sama gitu, Mang, iritnya. Cuma bedanya kalau pakai karbu yang ori itu tenaganya jadi kurang gitu, Mang. Tapi kalau Tiger ini tenaganya ada ngisi, tapi irit juga gitu, Mang. No, bensinnya masih ada nih. Ini udah 10 km mau 11 malah. Gila, karbu tiger nggak salah milih nih gua. Aduh, kenapa nggak dari dulu ya gua tahu ini pakai karbu tiger. Selama gua pakai juga buat harian, ngisi 50.000 itu satu minggu tuh nggak habis. Nah, ini udah 11 km noh, Mang. Untuk speedonya. Coba lihat. Nah, BBM-nya ini udah dikit lagi nih. Udah mau habis BBM-nya nih. Dan ini 11. Padahal ini gua enggak seperempat full bensinnya, cuman 220 mil. Nah, kalau di botol ini nih BBM-nya udah habis, tapi ini motor belum mati. Kita tunggu sampai mati. Dan ini udah 12 mau ke 13 km nih. Ini OTW ke 13. Dan ini BBM-nya masih, motornya belum mogok. Nah, udah mau mogok nih. Tapi masih kuat 13 km, Mang. Udah 13 km. Nah, udah mati nih, Bang. Habis dah. Oke. Udah habis, Bang, bensinnya. Di sini dapat di 13,27 km. Bentar dulu, sekarang kita tinggal dikali aja ya. Dikali 4. 13. Oke, bentar, mana kalkulator nih? 13 kali 4, 52 km nih, Bang, untuk 1 liternya. Gila, irit parah. Noh, 52 km untuk 1 liternya berarti. Oke deh, Bang, dan ini tuh karbu tiger dipasang di motor Yamaha Bison. Hasilnya untuk 1 liter BBM 52 km untuk 1 liternya. Oke, Bang. Mungkin kontennya kayak gini aja untuk eksperimen kali ini, dan terima kasih
buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan gua Casto pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, salam seruduk karbu tiga nih bos.